saya mau review satu buku cerita dalam bahasa Inggris yang berjudul I'm Not Asleep is Loud oleh Jen Riordan dan Luis Angelicas. Buku ini sudah ada nomor ISBN-nya di bagian belakang. Penerbitnya dari Broccoli. Jadi buku ini hardcover ya. Sampulnya sedikit berbusa dan kertasnya glossy tebal. Jadi singkat cerita di sini ada little slot atau slot kecil yang tidak ingin menjadi slot karena seluruh keluarganya itu menghabiskan waktu dengan tidur, tapi dia tidak ingin tidur. Jadi dia menjelajahi seluruh lingkungan dia little bit adventure, sedikit berpetualang. Jadi dia tidak ingin tidur seperti itu. Ini ilustrasinya menarik, kalimatnya sangat mudah dipahami dan kalimat-kalimat pendek ya, cerita-cerita pendek kayak gitu. Ini sangat bagus ya. Little slow lands and feels rather slow. Ini ceritanya sangat mudah dipahami. Jadi kita bisa menceritakan dalam bahasa Indonesia kepada anak-anak kita ya, dan bisa menjadikan referensi kalian untuk dalam mencari buku. Judul ini bisa untuk dijadikan referensi kalian. Saya rekomendasikan untuk memiliki buku cerita ini ya. Selain kita bisa menambahkan vocabulary untuk anak-anak kita dalam bahasa Inggris, kita juga bisa mengenalkan berbagai jenis hewan yang ada di sini. Tentang slot, tentang kukang. Bagaimana slot itu tinggal, bagaimana slot itu dalam bertindak. Bagus ya bukunya. Nanti saya akan menjelaskan di description box where I get this book and how much. So this is it. I hope you always love my video. Please happy watching. Please support me. Subscribe, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.